kamu udah tahu kayu masih juga dicoba. Jadi konsep dari eksperimen ini, kegiatan ini sebenarnya lebih banyak dari sisi eksperimen, mencoba, mendemonstrasikan, coba demonstrasikan. Kalau dilihat di sana, Bapak Ibu ya, mempraktekkan 3 cara membuat magnet, berarti nanti sumatifnya atau tesnya itu biarkan mereka unjuk kerja, ya. Jadi unjuk kerja yang paling pas di sana. Jadi dia tidak presentasi di situ, tapi dia unjuk kerja. Artinya Bapak Ibu siapkan 3 itu, kemudian dia di depan untuk unjuk kerja. Ini loh caranya membuat prakteknya itu yang tadi. Boleh, sumatifnya jadi presentasi langsung demo. Oh ya, berarti semacam ini ya, apa, alat memasak ya. Demo alat memasak ini bagus sekali Bapak Ibu ya, majunya luar biasa. Coba lihat, nah ini sambil memasak. Sekarang juga sama, berarti Ibu presentasi tentang magnet ada 3 cara ya. 1, 2, dan 3. Dan yang maksimal Ibu mintanya 3 caranya bisa dipraktekan ya, mampu mempraktekkan 3 cara membuat magnet. Sebenarnya langkah selanjutnya dari ini sebenarnya aplikasinya magnet itu ke kehidupan nyata. Yang contohnya kalau pembuatan yang pertama itu untuk apa sebenarnya? Ya, kalau yang di bawah itu ya itu kehidupan nyata untuk apa Bu? Kalau bisa buat magnet? Ya. Mobil bekas yang misalnya mau di kalau yang lebih kecil mengangkat berbagai yang ada di pelabuhan pakai magnet mengangkat salah satunya yang di sana artinya dalam proses pembuatan magnet ini pastikan juga anak-anak itu paham sebenarnya kalau udah jadi magnet terus untuk apa. Daripada saya susah-susah ini beli aja di toko dapat 3 gitu ya ceritanya. Sehingga walaupun mereka tahu Ibu kasih dia 3 cara, dikasih juga kegunaannya di sini seperti apa ya. Kegunaannya kalau kalian beli sebenarnya di toko sebenarnya bisa saja, tapi kalau tidak punya atau ada keperluan lainnya yang tidak bisa menggunakan magnet yang ada di toko, berarti kalian bisa proses pembuatan itu semacam kumparan ya. Ya, macam kumparan kalau di sepeda dinamo ya. Nah, kalau lain berpikir dinamo, oh ini alat-alat yang bisa dipakai, jadi dibuat caranya. Itu proses itu kebenaran kritis. Jadi diangkat lagi, tidak hanya sekedar belajar ini, terus di kehidupan nyata dia dapat apa dari ilmu pengetahuan yang ini. Ini salah satu yang bisa dipakai. Yang tadi diferensiasinya di mana Bu? Oke, satu kelompok menonton itu atau semuanya menonton? Kalau sebenarnya video itu kan bisa dinikmati semua anak ya. Baik. Jadi kalau saya pun kasih klasikal, video itu kalau yang sudah paham sebenarnya dia sudah oke, pas pemahamannya. Untuk yang lain ditambahkan dengan pemahaman peragaan secara langsung dari gurunya. Oke, berarti ada tambahan ya. Yang video itu klasikal namanya. Setelah dia videonya nonton, sudah selesai, diajak ngobrol, sudah mampu, sudah paham, oke, yang sudah paham, silakan ke sana, kalian bisa langsung mengerjakan tugasnya. Nah, kalian yang belum, sini sama Ibu, kemudian baru didemonstrasikan. Itu artinya proses anak-anak memahami tentang magnet berbeda. Yang satu cuma nonton video aja, mereka sudah paham, selesai dia. Yang dua, nonton video, ditambah lagi harus demonstrasi, baru ngerti. Kan itu artinya prosesnya sedang didiferensiasi. Proses itu cara anak-anak memahami suatu konten berbeda. Ada yang nonton video saja, ada yang baca aja dia sudah paham, ya. Tapi sedikit. Biasanya kalau dikasih bacaan, magnet adalah ini paham? Ya, sebenarnya nonton video bagian di sana yang Bapak Ibu pakai. Berarti proses Ibu sedang diferensiasikan. Oke? Okay? Itu caranya menentukan oh mana yang saya perlu diferensiasi. Ada lagi pertanyaan? Ya Bu. Ini terkait dengan yang Bapak informasikan tadi untuk tujuan pembelajaran kan manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari, apakah itu nggak bisa jadi tujuan pembelajaran berikutnya ya? Karena ini tujuan pembelajaran yang pertama itu kan misalnya guru itu disuruh untuk siswa itu diajak agar bisa mempraktikkan cara membuat magnet. Apa mungkin tujuan pembelajaran yang kedua itu mengetahui manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari seperti itu?
bisa jadi dia dalam satu di mungkin pertemuan kedua gitu ya. Nah untuk bisa jadi anggaplah pertemuan ketiga manfaatnya, berarti untuk pemancingnya dibawa ke sini dan diakhiri. Nah setelah sebagai awal untuk proses berikutnya. Jadi kalau kalian sudah bisa seperti ini gitu ya, sebenarnya untuk apa sih kita belajar, kok nggak pergi aja gitu ya. Coba kita lihat ini sama ini. Nah jangan kemana-mana, kita belajar minggu depan, jangan absen ya. Mudah seperti itu dari oke bisa. Jadi ibu mencoba, ini namanya menghubungkan materi ajar kita saat ini untuk yang di berikutnya. Itu pemantik, kalau kita bilang pemantik di akhir diredaksikan. Empatnya yang mudul ajar. Ya bu ya. Setiap pertemuan beda mudul ajar. Kita beri tepuk tangan.